Apa ya? Marem ya? Oke. Nice. Oke guys, selamat datang kembali di Satwa Nusantara. Sama saya lagi dan salah kawan dan teman saya yang cantik putih, baju putih juga. Kenalan sih toh. Oh, kenalan toh. Kenalan nama saya Talita Dewa Sairi. Saya panggil Talita. Itu namanya Instagramnya udah kemarin ada, makanya cek video yang lalu. Jadi dalam kesempatan kali ini kita mau unboxing ta. Kita mau unboxing iguana. Tahu iguana? Tahu. Sing kayak Godzilla itu loh. Sebetulnya? Oh, kayak Godzilla. Oh, iya. Mirip kayak Godzilla. Jadi sebenarnya iguana ini sempat harganya agak turun, tapi kalau untuk size yang gede itu cenderung dia harganya stabil. Tapi kalau untuk baby kemarin banjiran harganya agak turun banget lah. Kalau ini lumayan lah. Kalau buat foto-foto cakep lah ini. Gimana? Kita mau unboxing sekarang atau besok? Sekarang lah. Besok aja. Sekarang, guys. Jadi kita akan buat unboxing. Lagi sih dan unboxing ini. Yang di unboxing mana, guys? Yang di unboxing, guys. Jadi yang di unboxing masih di sana. Gunting. Pisau. Nah, ada. Jadi kemarin-kemarin itu harga iguana turun, tak? Wah, baby itu biasanya yang dulu itu bisa sampai 300.000 lebih, itu sekarang cuma di bawah 300. Nah, ini dia. Ini yang akan kita unboxing hari ini. Nah ya, jadi ini yang akan kita unboxing hari ini, guys. Karena kebetulan jantan di rumah kamu terlalu gendut, tak? Kebetulan jantan di rumah tewas. Jadi kita cari pejantan lagi untuk betina yang ada di rumah. Jadi jantan kemarin tewas, kan? Dibunuh betina. Betina membunuh. Iya. Karena kalau betina lagi marah itu memang wow gitu. Iya toh? Kalau betina ngambek itu parah, kan? Oke, kita buka tah. Bantu tuh, tah. Gampang itu. Yang penting ini dulu. Jadi ini adalah Super Red Iguana, teman-teman. Kemarin dikirim dari Jakarta, dari teman. Dulu betina saya satunya juga dari sini juga. Dari Epoi Civet, Jakarta. Nah, katanya sih ini lagi birahi total. Jadi ini mau kita. Nah, ini loh, kayak mau lah, enak. Hah? Oh, marem ya? Oke. Nice. Oh, kukunya nyantol, guys. Mami. Bantu. Mami. Ya, manggil maminya aja. Kuku. Tapi ini packingnya kok nggak di kantong ini ya? Harusnya di kantong biar lebih rapi lah. Ini kemarin cuma gini sama kandang buah. Wow! Nice! Pejantan. Calon pejantan yang cukup tangguh. Iya. Ini namanya Rabing. Rabing itu biasanya dia sundul kandang. Nih. Oh, ekornya bekas putus sedikit. Nih. Ekornya bekas putus sedikit. Iya. Wow, cakep, guys. Wah, berat juga, lumayan ini. Tah, berani tah? Tangan kanan. Tangan kanan, jahit. Wait me. No. Wait me. Man.
bawah kok aku nih tangan tangannya kok aku jadi tali tak takut guys nih beli wow oke okay. Ini teman-teman gak berani tak kita anu ya betinane sih ya kita lihat betinanya juga baru dapat. Stress. Wow, cakep coy, keren cuy. Kita lihat betina, perbandingannya besarnya betina sama jantan ini ta. Saya ambil betina dulu. Oh diambil kayak Mas Anang. Kita lihat perbandingannya betina. Betina ini juga baru dapat kemarin. Yang satu ini baru dapat. Jadi masih di kandang kecil, belum dikasih di kandang umbaran. Nanti kalau foto di sini ta, nggak perlu digendol lah, abot ini. Abot. Nah ini betina yang baru datang kemarin juga. Ini betina yang baru datang kemarin. Ini packingnya bagus kalau ini pakai kandang besi ini. Bos. Oh. Ini betinanya teman-teman. Jauh banget ukurannya. Lihat. Jauh. Ini betina. Os. Mas kandangnya, Mas. Lorong tanganku. Belum kumpul. Kukunya masih lancip sekali. Nih. Betinanya. Jauh sekali ukurannya. Ini kena kukunya. Kalau yang ini udah tumpul sih, karena mungkin karena sering diajak dipanjatkan di mana, jadi dia terpantau. Oh itu masih lancip banget itu, karena kandangnya mungkin itu. Nanti kita taruh di kandang umbaran, kita lihat nanti. Semoga bisa kawin, beranak pinak, dan akhirnya bisa menghasilkan ya, Taya. Kalau kamu udah beranak pinak belum? Belum lah. Oh iya, dia masih kuliah. Jadi kalian bisa follow Instagramnya lagi. Di Talita amnya 4 titik underscore. Jadi jangan lupa di follow dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe video ini jika kalian suka. Share ke teman-teman kalian agar video ini atau channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, sekian dulu video kita hari ini. See you next time.